Lawan, set dengan Chris. Let's go. Yes. Mampus, dikencerot. Berhasil gak sih? Dia nanya berhasil. Ya Allah, dia nanya. Eh, di prank anjing. Gue pertama gak ngerti anjing, kiri kanan apa bedanya, kayak gak ada endingnya. Habis ketemu ibu, mondar-mandir toh biar dapat ending. Aduh. Enggak deh, ntar aja. Yang cepat-cepat dulu aja. Akhirnya sampai rumah juga. Sekarang aku harus cari ibu. Sekarang aku harus cari ibu. Ya kan. Enggak tahu kenapa intonasinya harusnya orang Bali ya. Kalau ini kayak orang Jakarta gitu. Suaminya si Bli Maesa juga. Kenapa pohonnya bisa tuh? Yang Bli Maesa juga enggak ini. Enggak logat Bali gitu. Coba kalau misalkan kayak gini. Kan lebih enak. Aku akan bacot. Aku akan keluar saja tanpa harus mengambil buku ibu. Cabut dapat ending kedua mungkin ya, atau ke satu. We don't know. Aduh. We don't know anything. Aku melarikan diri demi kebaikan sendiri. Maafkan aku meninggalkanmu. Ibu tidak bertanggung jawab dan pengecut. Dapat ending pengecut, bro. Teng teng teng. Akhirnya sampai rumah juga. Sekarang aku harus cari ibu. Aku tahu ibu sedang terkapar di ujung sana. Dan aku harus ngambil kapak, tapi kapaknya tidak bisa diambil kecuali aku melihat bondut. Aku penasaran, apakah kapak aku bisa gunakan di... Eh, oh tidak ternyata. Kenapa pohonnya bisa... Kayaknya yang nanti bakal diterusin yang kita buru-buru deh. Tadi gue dapat ending gara-gara malah muter-muter pas cabut. Pengerek apa sih? Gak bisa gerak. Harus milih antara Chris sama telepon sih. Ini tetap yeah. Kita skip aja dengan nggak bisa dilompatin lagi. Ya udah kita sambil AFK. Ini AFK nungguin muter-muter dulu. Ibunya kelihatan dari sini anjing. Sebenarnya. Udah 5 menit belum ya? 11.12. Ini kalau 11.15 belum dapat, kita tunggu 11.16. Oke. 11.16 enggak dapat, 11.17. Maksimal itu ya 11.17. Kalau enggak kita ambil bukunya aja. Tadi adalah bola takraw. Brengsek sih kalau kayak gitu. Coba yang ngeflip. Coba ngeflip tadi udah. Taunya viewer prank. Sampai ada trigger lolongan anjil. Anjing udah. Itu lolongan anjing. Gue samperin. Dapat ending gak? Geng. Goblok. Bener. Bener-bener ditimpuk bola api aja. Wah gila, barbar aja endingnya. Kena Henki Dama tadi.
Bangsat fireball. Oke. Kita langsung aktif aja, ini kayaknya terakhir ya guys ya. Gue main Pamari paling sejam lah. Setiap gue main sejam paling. Terus itu kita lanjut ke game lain, oke? Biar nggak stres gitu deh, biar nggak ya. Tegang. Jadi cari refreshing langsung. Oke, tadi kanan udah ada jalan buntu. Kita langsung ke sini biar nggak kelamaan dibilangin putuk umpet. Tolongan itu lagi. Aku kabur. Kalau gue samperin, jatuhnya petok umpet ya. Panjang banget ini. Apa anjing? Bola api itu. Sembunyi di belakang semak-semak, di belakang semak-semak dulu. Aku anaknya semak-semak, aku anaknya semak-semak. Di belakang tembok susah, bro. Ketahuan ntar. Aku enggak bisa digerakin ya. Doang. Kayaknya bola apinya udah hilang. Oh, enggak pakai GPS nih bola apinya. Balik lagi dapat ending enggak ya? Lanjut dulu kali ya. Ku berjalan sendiri. Oh iya, 1 km anjay. Meteran untuk apa tuh? Eh, kanan apa kiri nih? Maaf bang. Duh, gue milih kanan ya. Oke, anaknya kanan banget tadi. Tuh bro. Hah? Nanda arah. Gerbang. Tidak terkunci, aku yakin bisa melewati ini sendirian. Oke, let's go. Haruskah aku mencari bantuan warga atau melanjutkan ini dan mengakhirinya? Oke, pergi ke desa. Kalau ke kiri, kemana ya? Semoga aku bisa cari bantuan sebelum ada apa-apa. Ketimpuk lagi ya nyi. Timpuk mulu bro. Terlalu pengecut untuk melanjutkan. Ini kerjanya ketimpuk bola bang. Sepih bener-bener. Kena henkidama mulu. Eh itu ending ke-6. Oke, let's go. Kita lewat kiri. Allah. Gak bisa gerak gua. Apalagi anjing. Oh iya. Menghindar. Jongkok. Jongkok aja biar mati. Jongkok aja. Kok ke kanan gua? Ya jongkok dong biar mati sekalian. Ya Allah. Lawannya leak bro. Ya Allah. Aku harus bertahan hidup. Mampus nih Chris nih makannya anjing. Aku bisa bunuh dia pakai Chris ini. Bisa bunuh dia. Set ke kanan lagi. Anaknya anak kanan lagi dulu. Nanti jongkok kita coba ya. Lawan. Set dengan Chris. Let's go. Yes. Mampus dikencerot. Berhasil gak sih? Dia nanya berhasil. Ya Allah dia nanya. Di prank anjing. Di prank goblok. Ya Allah, dia ngebling. Aku dia akan mengakhiri semuanya sekarang. Aku akan mengakhiri semuanya sekarang. Dikencerot lagi. Gimana nih? Ngebling mulu bangsat. Bedanya kiri sama kanan gak ngefek ya? Enggak dong. Ini mampusnya anak keris gue nih.
Ikut mulu bangsat. Batu banget ya. Wah, kalau bola api sorry dah, bro. Enggak tangan gua. Enggak tangan. Tadi ketusuk sama ini sendiri, Chrisnya sendiri. Alhamdulillah. Kok masih selamat ya? Oh iya, lupa kan 6 ek ya. Iya, anjing jatuh-jatuh gitu kan lagi hamil ya. Kalau jongkok tadi ngefek ya? Gue tadinya milih jongkok tau. Kok jadi ke kanan ya? Apa enggak ngefek mau milih jongkok atau enggak? Tempat atau apa ini? Aku di mana ya? Apa yang terjadi? Blingnya gede tuh. Leaknya ngebling. Iya nih. Sepertinya gitu. Mereka ini apa? Oh, belum keluar apa ini? Sangat mencurigakan ya. Oh tolol anjing. Bener ya. Gue liat-liat dulu nih. Gak ada apa-apa bro. Laun apa nongol tiba-tiba. Kita adalah orang-orang terpilih. Kekuatan kita harus digunakan untuk kebaikan semesta. Jangan sampai termakan oleh keserakahan. Oke aku mengerti. Ngalangin juga lu ya pintu. Ini apa tap? Tap ya. Darah keturunan kita memberi segala kekuatan di dunia. Tetapi beberapa dari kita yang durjana memilih jalan yang salah. Belum beres. Kita berada di sisi yang baik dan harus selalu demikian. Jangan sampai jatuh ke dalam godaan yang salah. Tolol. Ya. Ya. Kejebak anjing. Weh. Oh. Tusuk kepala yang terbang. Oh, tusuk kepala yang terbang adalah sebuah kesalahan. Oh. Sebab itu hanya akan membuat kita berada dalam bahaya yang lebih besar. Kepala yang terbang itu bukanlah tubuh asli mereka, benar sih. Tubuh asli mereka terletak di sebuah tempat yang tersembunyi. Tusuk tubuh mereka yang sebenarnya dan mereka akan binasa. Anak-anakku. Kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Kita dilahirkan dengan satu kekuatan nyari tubuh yang bisa membantu orang-orang dari kesulitan mereka. Untuk bisa membantu, kita memang harus belajar agar bisa jadi lebih kuat. Tetapi saat proses belajar itu, banyak sekali godaan. Nah ini bisa di skip nih. Keinginan untuk lebih kuat dan mendapatkan ya, semuanya. Untuk menjadi yang terkuat di antara yang lain. Ya. Ketika hal itu terjadi, kekuatan adalah segalanya. Kita akan menjadi sesuatu yang jahat dan gelap. Kita akan mencelakakan orang lain dan juga diri kita sendiri. Seperti makhluk yang mengincar bayi itu ya, Bu? Ya. Itu adalah salah satu cara agar bisa. Ini anak kecil apa? Apa anjing suaranya kok tua banget? Tapi kamu jangan sampai memilih jalan itu. Kami baik dan kami enggak boleh memilih jalan yang salah. Ibu pernah bilang ini sebelumnya. Gua pengen lewatin tapi gua belum tahu percakapannya. Suara itu datang dari pintu. Nah. Maaf nih, pertanyaannya, gimana caranya gua lewat kalau ini ngebug? Buka pintu. Buka pintu. Oh. Ini yang tadi nih anjing. Iseng kok. Oh shit. Menarik. Halo. Kok ada kunti yang X1 aja? Ada pocong bentar lagi nih. Sama tuyul. Jauh ya. Ibu hamil loh ini.
Dewiku. Oh, Dewiku. Segalanya untukku. Cabut ah. Oh, enggak, belum ya. Kertas. Hanya jiwa yang paling suci yang bisa membawa kita ke kekuatan tertinggi, ke kekuatan tertinggi. Sudah ataupun belum terlahir, mereka adalah yang paling bersih karena mereka belum tersentuh oleh penderitaan duniawi. Ini adalah pengorbananku. Pengorbananku untuk melahap dia yang paling suci, sehingga aku bisa menjadi wanita terkuat di dunia ini. Menarik sekali. Topeng, topeng. Perisai. Woi, bisa diperiksa bro. Kenapa gue jadi... tadi apa ya? Oh, lukisan. Pedang, periksa. Apakah gue akan melawan mereka dengan ini? Jalan ini, jalan ini. Sajen. Anjing, gak sengaja. Pokemon yang besar adalah dan pengabdian total akan membawa wanita terkuat pada manusia yang Wonder Woman gue nih. Baik, terlahir atau tidak terlahir. Ini gue jadi Wonder Woman bener dah. Dan lebih berkuasa. Gue keluar nih. Melahap yang kalau nggak cepat ngomongnya gue keluar nih. Itu akan membuat kita jadi yang terbaik, yang paling kuat. Jangan terlalu rakus dengan kekuatan Suksmi. Oh, Suksmi ini. Kewajiban kita itu bantu orang, bukan jadi lebih kuat daripada yang sekarang. Oh. Kagak bisa, Bos. Oh, pakai gada lah. Keong. Apa ini? Anjing, sangkakala. Serem amat. Dengan seluruh kekuatan dari sang dewi, kau dapat melalui segala hal di muka bumi ini. Jangan sampai kamu mati. Penasaran. Namun tidak ada hal yang mudah, tidak ada jalan pintas untuk semuanya. Dengan pengabdian. Goblok ya. Woi. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan, pilihlah dengan bijak. Untuk mendapatkan kekuatan instan dari sang dewi, rapalkan. Oh, dewiku, personifikasi dari kekuasaan. Kekuatan moralitas dan perlindungan, biarkan aku menjadi pengikutmu dan berikan aku cahayamu. Oke. Sajen. Baca jampi-jampi dulu. Laci yang di bawah. Buka dulu. Oh iya, laci. Thank you, geng. Untuk Dewi Kesoker Babi, ku persembahkan sebagai perlambang setiaan dan bakti padamu. Berilah aku semua kekuatan di dunia ini agar aku bisa menjadi yang terbaik di antara semuanya. Wow. Kamu tahu kan, Rati? Kita bisa lebih kuat dari ini. Kita bisa mendapatkan apa saja yang kita mau. Apapun. Suksmi. Ingat, Suksmi rakus ini. Dan tamak Suksmi itu nantinya cuma mencelakakan kita dan orang lain. Pas ini kebuka sih. Asalkan bisa menjadi yang paling kuat, apa salahnya mencelakakan satu atau dua orang? Suksmi, bukan berarti kita harus milih cara ini. Kamu lemah, berarti. Lemah. Aku gak paham sama isi kepalamu, Suksmi. Orang sepertimu gak akan paham kekuatan yang sebenarnya, Rati. Gimana, Teh? Seseorang ingin jadi lebih kuat apapun caranya. Kok bisa sih ada orang yang serakus ini? Oh shit. Here we go again. Lama, geng. Gua kira bentar, ya Allah. Ending keberapa ini ya? I don't care, bro. Mau jalan mundur, ayo. Mau jawabannya. Pocongnya, bacotnya, pocong. Apa tuyul sekarang, ha? Tuyul.
Ya Allah, kertas semua, masa gue baca satu? Ada tulang sih. Ini sih tulang, tahu blok. Jejak kaki, apa itu darah? Mantra. Mager bacanya, panjang. Ada 4 kertas yang bisa diambil. 2 berarti nih. Intinya ini orang-orang yang pengen kekuatan ya kan. Baru 2 bro. Biasa aja sih. Udah mode serius aja. Bodo amat lu mau muncul apa lu. Mau muncul Tuan Crab salto sambil kayang. Bodo amat gua. Nah kecuali tiba-tiba naga yang keluar set. Nah, thank you stars ya kalau kayak gitu. Eh, oh bisa dibuka. Eh belum deh. Eh ini 2 lagi kertasnya mana ya? Ini kan masuk kanan pojok atas 2. 2 lagi mana? Katanya 4. Bu. Oh. Ada pisau. Anjing ini masuk dilihatin semua. Oh ini. Kita butuh jiwanya yang kuat. Oke. Oh, kita harus cari satu-satu nih. Baru 3 nih. Satu lagi mana, bro? Gua absen satu deh nih. Oh, ini. Jejak kaki lagi goblok. Satu lagi. Di mana nih? Tembok gitu. Yaudah, yang bener aja. Tembok kertas semua, bro. Apa yang tadi ya? Ini periksa dulu ah. Semua. Oke. Ambil. Harus diambil ya ini ya. Oh. Ini, bro. Oh, kertas yang gini. Kalau nggak bisa diambil gimana tuh? Berarti bukan kertas yang dimaksud ya? Tadi baru berapa? 3 ya? Apa yang menjadi? Oh. Set nyaru bro. Lagi di mana? Oh, taruh kertas. Oh. Ya, satu lagi anjing. Di mana satu lagi ya? Anjing, gua lupa. Tadi gua ngambil di scene. Di sini satu. Astagfirullahalazim. Ini ya, astagfirullah. Maaf, geng. Gua kira itu jejak darah aja gitu. Sorry, bro. Ya Allah, padahal di depan mata, bro. Kelihatan dari brengsek. Dan aku juga sudah sampai pada titik terakhir untuk bisa sampai ke tingkat kesempurnaan. Dewi, segala derita, segala pengorbanan ini akhirnya membawaku pada kekuatan yang paling hebat. Aku akan menjadi yang paling kuat. Dan semua akan tunduk padaku. Aku sampai begini cuman gara-gara dia ingin jadi yang paling kuat. Udah gitu dong. Ya Allah, informatif ya. Nah ini harusnya tuyul nih keluar nih. Lalu tadi pocong kan. Oh enggak dong. Nyala sendiri. Baru gue mau nyalain keranda. Ritual ngaben itu ketika... Oh, okay. Gue ngikutin suara aja ya. Ini gue mau ngelas game-nya susah banget ini. Manekin ini nih, gue tusuk nih palanya anjing. Palanya badannya. Gak bisa nusuk lagi. Harus explore dulu kah? Ini harus ngapain lagi ya?
ambil obor. Oh, obornya yang diambil. Maaf dah. Tadi gua mau ke sono udah dinyalain. Gua kira enggak guna ya. Pengen dua gitu obornya maksudnya. Oh, bakar. Menarik. Bakar semua bakar anjing. Enggak ada. Kelemahan terbesarnya adalah tubuh aslinya yang ditinggal tak terjaga. Bisa dibakar lagi enggak ya? Senjata yang tajam yang bisa melukai tubuh aslinya. Ketika dilukai, kepala terbang itu tidak bisa kembali. Kekuatan yang begitu spesial dan begitu sakral yang hanya bisa didapatkan dari para leluhurnya. Ah, kok leher? Bukannya ditusuk aja jantungnya? Senjata ini harus disucikan. Mantra harus diucapkan untuk bisa membangkitkan kekuatannya yang suci. Agar ia bisa membantumu dengan kekuatannya yang paling tinggi. Saat senjata ini sudah suci, ia bisa digunakan untuk mengenyahkan kejahatan. Oh shit, ini intens juga ya sebenarnya. Keren dah. Tubuhnya tersembunyi di tempat di mana kehidupan bertemu kematian. Tidak terjaga, tetapi tersembunyi di bawah sebuah pohon. Betullah, dia tancap ujung lehernya. Selesaikan agar dia tidak bisa kembali. Oh. Ya. Pohon pepaya jantan. Lihat. Oh, dilihat. Dikencang di lehernya. Walah. Aku bisa menghentikan semuanya. Aku harus menemukan tubuhnya dan menusuknya. Keren. Ada. Ya. Palak dah kan. Bayinya kayak mana nih? Ending kah? Gue cuman disuruh lihat itu. Ini hanya ilustrasi tuh. Oh gitu. Oh, act 5 bro. Ya Allah, masih lanjut anjing. Udah jam setengah. Oh, ya dia lagi bro. Iya ya, anjing itu namanya trial. Training anjing, training. Yang Maha Kuasa, okay. Yang jaga badan tiangnya si yang ajak batang. Malah ajak jelek sehingga tiangnya si takut. Set, tangkis dengan Chris. Bet. Oke. Aku harus cepat mencari tubuh aslinya. Aku ke jalan yang sudah ada aja. Oke. Udah pakai mantra bro sekarang bro. Let's go. Kesusahan yang abadi. Mainnya mantap. Anjay. Set. Keren sih lagunya menurut gue. Horor daerahnya dapat. Cuman kalau gua di Bali main ini rada merinding-merinding juga sih sebenarnya. Oh, ada apa ini? Berhasil jongkok, set dengan Chris. Oh jangan jongkok. Ya kelamaan gue. Ya maaf bang. Malah gue set sama Chris, gue bingung. Gue mau jongkok apa kagak nih. Makejang jelemeng ngelah jelek melah. Nah aneng bukan langkar jemak. Apa ane terang atau ane memeteng. Makejang ada hasil nih. Jani menjaga-jaga, ane ngalah kalah jelek. Kalah di laskar dibutakan, limane laskar sinidang. Lengkan ajak batisne, laskar sinidang jalan. Tiba-tiba intens gini anjing, gamenya. Kill bro. Sekelar gete, setiap kegelapan pasti ada terang. Terus setiap ada kesetaraan, pasti ada pekenel hatine. Bumi
sini anak teng sing ada lakar terus-terusan kete. Sebabnya ada sinar pasti lakar. Goblok. Serang dengan kapak, menghindari ke kiri. Menghindari ke kiri. Buset. Serang dengan kapak hanya menjebak juga. Yang dini dibimbing tepken para dewa untuk menghilangkan dosa, ajak datang godaan dari tangan ini. Wih, apa tuh? Gampang senjata. Yang dilempar apaan tuh? Citur sakti, apang seribu tukang sihir tak ajak mati. Kerana tiang ngeleh, senjata kebaikan biar mereka mati. Itu bahasa Bali ya? Apa gimana ya? Tugas perlindungan. Biarkan tiang menjalan datang sinar matahari ajak bulan. Bangsat deh. Semoga tiang memberkahi kekuatan para dewa untuk melawan kejahatan, tekan ketamakan para penyihir jahat. Ini gue jalannya benar kagak ya? Nyasar lagi gue ntar. Tiang munas perlindungan. Biarkan tiang. Belum beres bang. Ada lagi nih si kampret dajal. Jongkok dengan Chris. Udah. Jongkok dengan Chris itu gimana tadi? Agar tiang biar ngebantu mengalahkan kejahatan di Gumine ini, turun kembali yang sinar cahaya yang hilang. Tapi nada ini apa? Logatnya logat Bali apa ya? Ini gara-gara kelamaan di Jakarta kan. Kenapa beli datu ini nyerang saya terus ini? Pusing pala saya. Oh, ini beli. Ah, ini setranya. Setranya ini dia lagi bawa. Agar bisa menyelamatkan kebaikan Gumine ini. Let's go. Kejahatan anak kecil Bali yang kedamaian yang sarang sami idamkan. Gak ada, gak ada. Aku bisa menghentikan semua ini sekarang. Let's go. Buy one bro. Buy one kita bro. Anjay, X6. Lanjut. Maju sini, kelar, aku ini. Udah gak takut lagi bodo sama amat. Kamu. Let's go. Wah, kalau kayak gini Enkidama gak tau udah gak ikut-ikutan gue nih. Gimana cara nangkisnya nih? Aku harus cari tubuh asli dia. Ya di ujung lah. Kayak mana? Anjing. Lawan. Lawan jongkok. Aduh, gue geser kemana? Ya anjing. Maafin gua. Maafin gua kan. Cepet banget anjing. Di mana tubuh aslinya ya? Tangis dengan Chris. Kok rada gimana ya teh? Ini bener kayak ke kiri ya? Wrong way tuh, salah. Ketangga anjing, salah gua. Iya bang, maaf bang, jongkok . Salah arah gua bang, sorry bang. Ya maaf, ketangga, sorry. Ya. Salah tadi dengan kapak. Ya bang, maaf, salah. Anjing, panik. Mana tuh? Aku harus pergi ke sana. Oke. Kerandanya bakar lagi kan? Kayaknya nggak sempet deh. Lu lagi diserang nih kan? Disuruh nyari tubuh aslinya dulu kan? Apalagi ini, capek. Make sense. Yang bakar-bakaran itu. Krisnya. Krisnya, bro. Krisnya kesini harusnya nih. Krisnya. Oh, ini kah? Anjing sendal, goblok. Ini kah? Oh. Ambil. Aku punya. Kris, apa ini? Aja. Aku harus cari badan dia yang asli. Aku harus bunuh dia. Muncul lagi nih pasti di perempatan sini. Mana?
Ini dia tubuh aslinya. Gak ada. Gak ada. Bodoh amat. Ya, palanya potek. Aku harus menusuknya dengan benar. Tusuk jantung, pundak, leher. Ya. Lah, gua ke kanan anjing tadi. Ya Allah. Hah? Gua udah geser ke kanan cepet banget ya kayaknya ya. Ya Allah, iya keren lagunya anjing. Kesalam, ya. Udah ke kanan. Harus bunuh dia. Gak ada, bacot deh. Aku harus menusuknya dengan benar. Oke, please. Leher. Ini maksud kan gak penasaran, ya kan? Dari tadi gua ke kanan, cuman kelamaan gua bacanya. Maaf gitu. Nah, kan ini gampang. Leher kalau nggak salah atas nggak ada, gua udah tahu kanan. Tadi kelamaan aja gua, tahu-tahu jantung ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba jantung. Ya. Apakah beres? Beres. Jangan bilang ada plot twist nih. Ngelahirin di sini ternyata. Ya Allah, ini tempat sepi amat ya Allah. Kalau pingsan siapa yang nolongin, Bro? Baikku sekarang aman, enggak ada lagi. Udah aman sekarang. Gak ada lagi makhluk jahat. Meskipun plotusnya itu ibunya. Waduh. Ibu. Bener juga ya. Seenggaknya semuanya udah selesai sekarang. Menarik. Berhasil mengalahkan The Hungry Witch. Perjalanan berat penuh perjuangan yang kiranya lalu berakhir dengan sebuah kemenangan. Kirana berhasil mengalahkan makhluk itu dan membuat keadaan desa kembali aman dan damai. Dengan kekuatan yang ia miliki, juga keberanian dan tindakan pahlawannya, ia mendapatkan penghormatan dari seluruh warga desa. Kirana adalah pahlawan untuk mereka semua, termasuk bayinya sendiri. Dia bisa menjaga bayinya sampai akhir. Oke, mantap. Jejak si Gundul. Itu logatnya jejak si Gundul ya. Lupa gue. Kok ada aktu juanya? Kok ada lagi? Kok ada lagi, bro? Oh, hari ini malam bulan mati. Pantesan gelap banget. Gak kerasa. Udah 7 bulan semenjak kejadian itu. Oh, hamil kecil kali. Semoga baru. Bayiku selalu aman. Tadi jam berapa ya? Lucu banget sih bayiku. Eh, kayak batuk-batuk gitu aja. Apa nih? Ada apa nih? Gundul pagi. Berarti ada di malam bulan mati. Gak boleh ninggalin bayi sendirian. Bayiku. Oh, udah.